Gubernur Jawa Barat sekaligus Dewan Pengarah Teritorial Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Jokowi Amin Ridwan Kamil menyebut Jokowi Amin akan unggul 4% lebih besar dari lawannya di Bumi Pasundan. Optimisme ini disampaikan RK saat berkampanye bersama Cawapres Kiai Haji Maruf Amin di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kampanye akbar ini dihadiri ribuan simpatisan. Kiai Haji Maruf Amin mengkampanyekan 3 kartu sakti yang telah diprogramkan Joko Widodo. Ia juga kembali mengajak pendukungnya untuk melawan hoaks. Sementara itu dalam orasi politiknya, Kang Emil mengajak kaum ibu memilih Jokowi Amin karena telah terbukti kerja nyata. Emil juga mengingatkan agar para pendukung 01 tidak lengah dengan sejumlah survei dan diharapkan para pendukungnya untuk tetap berjuang memenangkan pasangan Jokowi Amin hingga 17 April mendatang. Jokowi, jadi jangan meludah pada pilgub bahwa justru yang paling rawan itu adalah H-1 minggu. Jadi jangan kendor oleh survei, kalau kurang kita kejar, kalau baik jangan terlena. Pesan saya menyemangati saja, karena di Jawa Barat ini swingnya masih besar. Orang yang bingung di Jawa Barat di hari pencoblosan juga masih ada.